juga Zaira di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sehati sejiwa. Saya kini berada di tapak tempat letak kereta Tesco semuanya. Sedang berlangsung Fiesta Sehati di RTM sekarang ini. Kalau dapat anda lihat sekarang, sedang berlangsung Senam Havoc bersama dengan masyarakat setempat yang membariskan antaranya pelbagai lapisan masyarakat. Dan untuk mengetahui dengan lebih lanjut pelbagai program, pelbagai aktiviti-aktiviti yang berlangsung pada hari ini, kita nak bersama dengan pengarah penyiaran Negeri Selangor, Tuan Haji Ayub Said Mohamad. Apakah tujuan dan juga objektif berlangsungnya Fiesta Sehati di RTM ini? Terima kasih, Dasty. Sebenarnya Fiesta ini adalah satu gerakan RTM untuk turun padan, mendekatkan RTM dengan rakyat, khususnya pendengar dan penonton RTM di seluruh negara. Hari ini adalah giliran RTM Selangor untuk menganjurkan aktiviti ini di Semenyih. InsyaAllah kita akan adakan pelbagai aktiviti. Bermula dari semalam, rancangan ceramah agama mendapat sambutan yang cukup hangat. InsyaAllah hari ini diadakan senam hewak di Semenyih dan seterusnya pelbagai aktiviti disusun. Sehinggalah malam nanti kita akan adakan konsert evolusi Selangor FM bersempena dengan Fiesta Sehati di RTM. Dan saya juga difahamkan bahawa barisan penyampai-penyampai Selangor FM juga turut berada di sini. Ya, Johnny. Ya, sebenarnya Selangor FM mengambil peluang ini untuk mengadakan DJ Corner di semasa Fiesta di Semenyih ini. Dan ini adalah peluang untuk penduduk dan pendengar dan penonton di Semenyih beramah mesra dengan DJ-DJ Selangor FM dan mendekati penerbit-penerbit Selangor FM untuk mengenali rancangan-rancangan yang disajikan oleh Selangor FM. Terima kasih. Dan untuk mengetahui semua juga, pelbagai aktiviti telah pun dijalankan dan kita nak mewar-warkan di sini juga bahawa ayuh buat rakan-rakan teman-teman yang berada di sekitar Semenyih, Kajang, Bangi, ayuh ke Fiesta Selangor FM. Terletak di tapak tempat letak kereta Tesco sebenarnya ini dan kemuncaknya kita akan membariskan barisan penyampai-penyampai antaranya kita ada Nizam Laksmana, Norani Zaid Idris, Zaman Islam, Lan Solo dan seketika kita nak bersama dengan rakan di Angkasa Puri. Silakan.